Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan hari ini Rabu 1 Februari 2023 saya menyampaikan laporan perkembangan program pembangunan gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kita saksikan alhamdulillahirrahmanirrahim, pembangunan lantai dasar gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karang sudah memasuki tahap yaitu pemrestoran dan pengajian. Dan alhamdulillah sebagaimana yang kita lihat, pengajian sudah 50% terselesaikan dan insya Allah akan segera diselesaikan dalam pekan ini. Kemudian insya Allah akan kita lanjutkan untuk pemasangan keramik lantai maupun keramik dinding. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, masih terbuka kesempatan sangat lebar untuk turut andil dalam program kebaikan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, intinya kami mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh pihak yang selama ini telah berkenan turut andil mendukung program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Dengan wujud apapun dan seberapapun, kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan semuanya yang diperbantukan untuk kepentingan kebaikan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang kelak memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami juga mohon doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan segala kemudahan dan kelancaran dalam program kebaikan ini, dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan antum semuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kiranya sekian dan demikian informasi dan laporan yang kami sampaikan berkenaan dengan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Wassalamualaikum.